Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya sedang berkunjung di sekolah SMK Negeri 115. Ini mencari bapak gurunya, guys. Wah. Ada teman-teman di sini gurunya. Ada, Dek. Iya, Pak. Wah, ada kolam ikannya, guys. Ada taruni cantik, guys. Assalamualaikum. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mas, kotor ini. Kalau juga ini pakai bahasa Jepang aja, Bro. Bahasa singa lo. Canggung lo. Pak. Apa ini? Apa ini? Yeay. Tahun 2014, angkatan 11. Kalau mbaknya? Jadi alumni baru. Ibu kepala sekolah ini, yuk kembali lagi ini ya, saya tampil lagi. Ini lumayan banyak lah, biasanya sedikit ya, yang kayak dulu lah. Yang anak-anak yang memang yang semangat, niat gitu ya, Pak ya. Semangat ya kita. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada ini di lapangan SMK Negeri 115. Di sini ada adik-adik ya, guys. Lagi pada olahraga. Sekarang pukul 2 lebih 28 menit, setengah tiga ya, teman-teman. Pukul setengah tiga. Kalau teman-teman pengen tahu, mereka itu sedang mempersiapkan untuk tes fisik untuk keberangkatan ke Jepang. Ini bisa dijelaskan ke kamera, Pak. Sedang apa ini, adik-adiknya? Oh ya. Ini gini ya, kan insya Allah tanggal 19 Januari kita akan melakukan tes interview magang Jepang lewat LPK SEI. Ya. Jadi kita dari kemarin, ini sudah 3 bulan yang lalu, sudah kita lakukan secara rutin. Satu minggu itu 3 kali ya. Jadi Senin, Rabu, kemudian Jumat sore. Dimulai pukul 14.00. Jadi kita mulai dari pemanasan seperti ini, nanti ke intinya. Jadi kalau ini ya push up, squat seperti itu. Kalau yang cewek nanti ada hitungan matematika, ya kita ini. Kalau untuk tes angkat barbelnya apa masih ada? Untuk tahun ini tidak ada. Tidak ada. Jadi tahun ini diganti squat sama push up. Push up. Squat sama. Karena informasinya untuk Jepang sendiri juga sudah meniadakan untuk angkat barbel. Itu untuk LPK mana, Pak? LPK SEI. Untuk LPK SEI. Squat itu yang itu jalan kepiting. Bukan, squat itu yang nanti bisa dilihat ada kita Pak. Iya. Saya ngarap dia guyu-guyu. Ini Aisiwa namanya. Siapa? Ini namanya Aisiwa. Aisiwa? Iya, berarti namanya kejepangan ya? Iya, kok nama kejepangan? Iya. Tanya aja nanti Kak Andre. Ini namanya Aisiwa. Yang ini? Iya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Aisiwa, Kak. Artinya apa? Kalau A itu artinya cinta. Semangat. Ha 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 ha!
Semangat dek. Kalau boleh tahu lagi ngapain ya? Ini lagi posisi push up. Satu. Serunya di sekolah ini kayak gitu guys. Padahal sekarang itu pukul 2:30. Setengah tiga sore. Terik matahari ini guys. Masih nyelengit, panas. Kita posisi backup. Kita di atas ya. Dihitung 1, 2, 3, 20. Yang laki-laki pas di atas dihitung 1, 2, 3 baru turun. 30. Kelik-kelik toh, Pak. Lucu guys, malah ngelawak ini adik-adiknya. Ya Allah, sing ngarep kok ayu. Tak syuting enggak apa-apa kan, Dik ya? Enggak apa-apa kan. Sate warna kuat itu. Sate tahu itu loh Pak. Di mana? Di kono. Depan ruko. Depannya ruko itu loh. Depan ruko Tasik Madu. Pasar lama Pak. Yang dulu pasar lama. Depan vertikal. Jadi pulang sekolah langsung kerja. Iya Kak. Jam 4 sore. Jam 4 sore sampai? Sampai jam 9, kadang sampai jam 10 malam. Kuat deh ya. Ini guys menantu idaman. Iya yang perempuan ikut saya di ini ya. Lagi. Ayo cepet. Dulu saya juga pernah di posisi ini teman-teman. Sekarang tinggal nyoting doang. Ini adalah masa lalu saya seperti ini guys. Ada latihan bersama. Lima, empat, tiga, dua, satu. Hup, letakkan semua alat. Ekstrim ya, teman-teman. Waktunya ya, 5 menit soal 20. Dipegang. Oke. Dari sini diputer ya, diputer. Terus diputer. Nah, terus ke sana putar sampai 3. Terus sini muter terus putar. Sampai selesai. Gol. Gagas kena medul. Ngarep anu yuk. Jajan Varianto kan jemput kamera. Sampai. Anak Bang Jait. Kabutan gober cerokan ya. Jam 3 lebih 2 menit. Sesuai kemampuan kalian. Misalkan dari ini 70.
Pak yo. Agaknya pakai pakai agak cepat juga ya gerakannya. Yang penting jongkoknya benar-benar jongkok, berdiri ya berdiri, jongkoknya benar-benar jongkok, menyentuh gitu. Lambat toko. Lambat toko. Lambat entek kenapa mundur. Sudah bertanya. Kakinya selebar bahu. Kakinya selebar bahu. Nah. Oke. Ini ke slow mo beneran. Ditong yang keras. Tuh. Ya masuk minus tukang. Sing kiwo ngene piye? Mundur salah. Mencolot. 11 20 1 Itu masuk ke gua. Ketik dulu. Pas berdiri yang tegak. Nyapa terus jangan koyo ibu hendak ngono ya. Terus. Jangan lupa. Terus. Malah ngelawak. Orang nek minimalis 80. Minimalis 80. Langsung ngelawak. 70 lah. Ayo 70. Dan semoga lancar ya. Jadi sedikit cerita langsung kita skip ke SMK. Untuk latihan seminggu saya libur satu hari. Jadi latihannya ya ada latihan bersama, ada latihan sendiri ya adik-adik. Jadi pulang sekolah, bukan dari pulang sekolah, keliru. Dari bangun tidur, saya sholat subuh, habis sholat subuh saya latihan. Dari sholat subuh bangun itu selesai sholat subuh saya latihan. Latihannya apa? Split jam, push up, angkat barbel, sit up, semuanya saya pakai itu. Habis itu nyetrika baju yang mau buat pergi ke sekolah. Saya setrika lagi, saya semir sepatu, saya braso, seperti itu rutinnya saya. Pergi ke sekolah, nanti kalau udah kelas 3, kita ganti ngedisiplinin adik kelas. Sama usaha bareng, kayak gitu kan. Pulang sekolah, saya tidur kurang lebih 1 jam. Kadang ya udah setengah, ngolot dikit gitu kan. Habis bangun, itu latihan lagi, jogging. Dari kos-kosan saya dekat MTS ini sampai Pantai Cengkrong, Pantai Perigi, terus muter lagi ke Jeluk sini Sumber. Ada namanya besok nih Jeluk kan sini. Ya sampai situ. Terus mampir di sekolahan. Mampir di sini. Jadi kan pintunya mudah banget buat dilewati. Lewat sini kan bisa dulu. Masuk ke sini, latihan skipping, pull up, sit up. Kayak gitu. Nanti kadang ya cuma muter-muter konyol gitu. Ya, seperti itu. Ya kayak gimana gitu, pokoknya kayak nari-nari sendiri gitu. Seperti itu latihannya. Nanti pulang dari sini baru kos-kosan latihannya split jam sama barbel. Di sini barbelnya berapa tuh? 23. Ya, lagi yang kos kelas Jepang itu. 32. 32. Kok seminggu? 32. Terima kasih. Kalau barbel setelah 32 di kos-kosan itu 35 kilo. Jadi lebih berat. Saya latihan seperti itu. Itu rutin. Rutin. Pokoknya itu libur seminggu itu satu kali. Terus ada juga kalau nggak lari itu latihannya saya ganti dengan renang di Pasir Putih. Kadang kocah juga renang. Di sini nggak ada niat pamer ya, nggak ada niat pamer ya. Buat apa saya pamer? Saya sudah melewatinya kan. Tetapi dari cerita saya ini kalian bisa membagikan seberapa kerasnya saya dalam berlatih gitu loh. Jadi adik-adik ini bisa membandingkan. Jadi kalau saya pengen pergi ke Jepang seperti senior saya, latihan senior saya itu seperti itu. Seberapa jauhkah saya sudah berlatih untuk bisa lolos seleksi Jepang? Jadi harus ada seperti itu. Tapi waktu seleksi, sayang sekali. Malam seleksi itu saya sakit. Yang saya ingat itu salah satu tokoh di filmnya Naruto. Ya, ya itu namanya Rock Lee ya. Ya Rock Lee. Dia kan pernah pincang-pincang itu tetap disiapkan di rumah sakit. Dalam hati saya itu mengingat kenangan ketika saya berlatih dengan teman-teman saya. Latihan sendiri ketika hujan-hujan turun.
Ingat semangatnya Pak Radi ngajak saya ke Alas Kuteng buat fisik sama teman-teman. Terus dibiayai buat konsumsi juga uangnya Pak Radi. Nah gitu kan. Semangatnya kayak gitu. Semoga Pak untuk mendorong kami sebagai muridnya itu seperti itu. Di hari ini saya seleksi, saya tidak boleh kalah. Meskipun kaki saya patah, tangan saya patah, saya harus memberikan yang terbaik untuk hari ini. Seleksi pada hari H. Badan saya sangat panas, mata berkunang-kunang. Tetapi alhamdulillah semuanya terlewati. Saya mendapatkan grade A di sekolah bersama 6 teman, ya sama saya itu 6 orang ya. Jadi saya sama teman saya itu jumlahnya 6 orang untuk anak cowok. Anak ceweknya juga 6 orang. Jadi jumlahnya 12 di angkatan saya. Padahal zaman dulu muridnya cuma sedikit. Seperti itu. Terus PR-nya orang Jepang apa gitu kan. Dari barbel 20 harus naik. Dari semuanya harus naik. Jerawat harus hilang gitu. Kalau jerawat sulit sekali guys. Beneran. Jerawat sangat sulit menurut saya. Karena masa pubertas kan waktu itu. Jerawat kita harus, misal ada jerawatnya itu harus suruh bersihin. Gitu. Paling enggak itu ditekan ke bawah gitu dan menaikkan. Terus ketika kalian sudah mendapatkan tiket grade A dari sekolah, kalian boleh sedikit lega. Sedikit lega, karena grade A itu diibaratkan kalian sudah mendapatkan rekomendasi dari orang Jepang. Semisal yang datang ke sini itu Mr. Machida. Jadi Mr. Machida itu sudah memberikan tiket emas kepada kalian untuk nanti seleksi tahap kedua di Tangerang. Jadi insya Allah Kak Andre akan terbuka Kak ya. Jadi ketika nanti dihubungi lewat apapun siap ini Kak ya. Lewat YouTube, lewat Instagram dulu. Ya, silakan nanti tanya. Jadi kalau sekarang malu bertanya ya. Silakan. Sudah ya. Ya. Ya, kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan enggak tahu itu dari Pak Ridwan kalau bisa. Nah teman-teman, untuk kunjungan ke sekolahnya hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya ngopi bersama Bapak Guru, Pak Radi dan Pak Willy. Pak Willy, oke, kita mau ngopi dulu teman-teman. Ini tempatnya di Pelabuhan Nusantara Pantai Perigi. Di sana juga itu guys mendung mau hujan. Kita harus cepat berteduh di sana. Oke, jadi vlog hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman suka jangan lupa untuk di-like. Oke, bye-bye.